Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Calya ya. Yap, ini unit legend yang koplingnya katanya gampang mati mesin. Nah, kayak gini, memang rendah banget sih koplingnya. Jarak main ini loh, pendek. Oke, kita langsung aja coba satu, handbrake dilepas dengan kopling gas-gas. Nice, seperti itu guys, oper kedua. Nah, ini kita start dari daerah ini ya. Apa jenenge? Daerah mana ini? Aditya Warman ya. Fatmo Susastro, ini Pasar Pakis ya. Kita masuk Aditya Warman aja. Awas, perhatikan sebelah kanan, kita mau putar balik soalnya. Nah, noleh gini ya, noleh gini pelan. Oper dua. Tinggal kopling buka dikit. Nah, soalnya kita langsung mecok gini loh, jadi hati-hati. Nggak boleh motong loh ya, dosa kalian. Angger motong, main potong aja ya, kita putar langsung. Nice. Wah, enak ya stereo. Direct ya, balik. Over 3. Oke. Nah, ini loh, berisik ya. Kena apa? Aspal yang lama itu loh, sing bergerigi, aspal yang sudah kena air hujan itu kuasa gitu. Nah, rapi enak didengarkan, itu enggak enak lo berisik sekali. Tapi ya wis pine, ini Calya Sigra, apalagi ini mobil sejuta umat kita sendiri ya, mobil sejuta umat, mobil rental, mobil oper tempatnya, mobil apa online ya, mobil online ya. Wis kayak gini nih kondisinya, LCGC pula, jadi ya nggak memperhatikan kualitas sih kita sendiri ya. Mas, perhatikan sebion. Wih, kuning. Nah, kalau kuning gini tak teruskan guys, soalnya terlanjur ngebut ya. Oper 3 terlanjur ngebut, jadi ya kalau tiba-tiba ngerem takutnya belakang ditabrak jeder. Aduh, totalan bengkel 1 juta guys, mending kita bablas aja. Misalkan ketilang pun loh ya, paling membayar 60.000, ya wis lah, mending bayar 60.000 daripada saya bayar bengkel. Kalau saya loh ya, over 3 mas. Ini pakai gigi 3 ya, sen kanan ya, sen kanan. Woi, cukup berbahaya truknya, buset dah. Woi, mau wecok truknya guys. Kasih aja guys, kita pakai yang sini aja guys. Nah, wow, ngeri. Kalau musuh-musuh kayak gini jangan diladeni ya. Wes, kalian tahu lah endingnya nanti seperti apa. Kita sen kanan, mending kita main aman aja. Nanti pasti jurus andalan ini metu guys. Awas, oper 2 tinggal kopling gas-gas. Nice. Awas, langsung pecok sebelah kiri ya. Iya, nice. Itu namanya teknik mecok guys. Oper 3 Calya itu karakter ya, karakternya Calya Sigra. Shifting gearnya itu agak susah, mulai dari baru ini. Pasang kiri, mulai dari baru itu agak susah masuk-masuknya, entah kenapa. Jadi ya harus bener-bener latihan betul, harus pas. Kopling penuh rem, oper ke netral, matikan sen dan brake. Kenapa matikan sen? Berisik guys, apalagi kalau malam ya. Kalau malam nyalakan sen terus, yang belakang itu celap-celap-celap, pusing guys. Jadi kalau sudah belakang ada mobil ditutup kan, kita aman lah, matikan aja sennya, kasihan yang belakang. Kalau malam itu celap 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 celap, jadi apa jenenge, ulap gitu loh guys, matanya jadi pusing nanti. Oke, bentar lagi hijau ya. Ini ya kalau Calya Sigra itu aduh hijau sendiri. Oper 1 dan terus dilepas setengah kopling gas gas. Kalau saya lebih suka setengah kopling gas gas karena lebih terukur ya, gasnya itu lebih terukur. Kalau ngajari pemula pakai gas tok, setengah kopling gas ya bisa, cuman kadang pemula itu ngontrol gasnya itu agak kesulitan. Jadi dia itu RPM naik 3000, nah itu kan agak
ngeri ya. Naik 3.000 dilepas kopling, loncat mobilnya, wah, PR. Ini di jalan aspal cukup bergemuruh. Rem, kopling penuh, over 2. Lep. Tapi suspensinya ini lebih enak daripada si Avanza RW Deal ya, alias Sigra ini. Lebih empuk, makanya dia kalau diisi penuh, ambles. Langsung ambles. Kita sem kiri aja ya. Kita belok ke kiri apa lurus ya, enak ya, bingung aku guys. Lurus itu banyak polisi tidur soalnya. Iya ya. Kopling penuh, over 2. Gak apa-apa, kiri aja guys. Daripada lurus banyak polisi tidur, stop and go nanti ya. Males ya. Kita lewat ini aja apa? Gunung Sari. EPS-nya lebih enak daripada si Karimun. Ya, dia langsung direct balik. Meskipun kalau pelan juga nggak kembali ya. Kalau EPS pelan itu, kondisi kita pelan itu dia nggak balik sendiri dengan sempurna ke tengah. Baliknya pelan-pelan. Sampai gini tok, seret. Nah, nggak balik ke tengah ini. Tapi ini masih lebih oke lah, punya Toyota daripada punya Suzuki lah ya. Suzuki yang dulu-dulu, Karimun, R3, Ignis. Nah, punya Toyota EPS-nya masih lebih bagus menurut saya. Apalagi Honda, bro, dia ada tanding, bos. Nah, sudah hijau, guys. Oper ke berapa ini? Satu, guys. Tengah kopling buka, gas-gas. Ini pakai DBW ya, drive-by-wire. Jadi gasnya enteng banget. Tenaganya responsif, cuman suara mesin kok masuk ya. Kekedapan kabin menurut saya lebih bagus Karimun, masih lebih bagus Karimun. Kekedapan kabinnya loh ya, bawah sebelah kiri loh ya. Ya, kita langsung tarik. Suara mesinnya masuk guys. Cek gebru aman ya. Suara mesinnya masuk. Nah ini loh, RPM cuma 2.000 padahal. Suara mesin ini, tapi ya gimana lagi, LCGC 1 juta umat itu ya segini ini guys, over 4. Kita coba salip penter ya, penternya kita salip ke sebelah kiri, perhatikan spion kosong, kita coba salip, klakson, pas, over 5. Tenaganya sih enak. Tenaganya enak. Ditanjakan pun ini juga kuat loh. Asal manual ya. Kalau matiknya ya gas kurang nih. Kalau matiknya agak-agak on. Kalau saya katakan ya, gak mau ngunci di gigi satu soalnya. Jadi agak aneh gitu loh. Tapi kalau manual, selama mobilnya manual itu segala tanjakan insya Allah libas. Trabas. Kopling penuh, netral. Nah hijau guys, oper ke satu ya, per satu, setengah kopling buka, gas, tipis-tipis, sudah jalan penuh, koplingnya dilepas, gitu cara pengoperasiannya gitu, setengah kopling buka, lepas. Nah, oper 3, rasio giginya pendek-pendek ini. Nah, jadi seperti ini untuk pakai unit si Kalia itu ya. Ya pin nih, tas yang kiri ya. Kita sen kanan ya. Oke, nyalip si pickup itu guys, biar nggak blind spot soalnya. Nah, over ke 4. Nice. Kita sen kiri ya, blind spot kena truk. Sen kiri berarti yang sepian ada motor, kasih jalan dulu. Oke, kita masuk. Oh, tiba-tiba ngerating kanan truknya, gak sopan blas. Iwas yang belakang tadi Honda Odyssey tadi ya, kayak dia gak antisipasi ya, karena gak tahu. Nah, kita sen kiri, kita coba masuk gang kecil ya.
kita coba masuk yang kecil. Awas rem. Mobil yang penuh, over 2. Suara mesin ini loh, gak nguati. Masuk guys. Ya kita putar setir, awas belakangan banyak motor. Nah ini lah, gak mau balik toh. Kalau pelan-pelan. Nah tunggu baru digas, baru dia mau balik. Over ke 3, nice. Kita coba masuk gang ya, masuk gang kecil guys, masuk gang kecil. Awas, tak nyalakan lampu ya, biar terang ya. Awas. Nah. Udah terang sih loh, udah padang speedometernya. Ini gigi 3, kecepatan 30, RPM nya 1800an, cukup aman. Sekarang kita coba masuk gang kecil, masuk gang kecil. Bagaimana rasanya? Kita sen kanan ya, sen kanan. Awas rem. Kopling penuh, awas ada Mazda CX-5. Over 1, tengah kopling buka, gas, yuk kita masuk. Awas. Nah, kita geser ke kiri dikit, pelan-pelan. Nah, geser ke kanan. Mau tak klakson, gak muni klaksonku. Aku sungkan soal ini loh, suara klaksonnya kan agak-agak kayak CRV top. Ya begitulah, kopling penuh. Nah kayak gitu loh, nolek kabel di balik gitu loh, langsung tot nolek kabel, kopling penuh rem. Awas pelan-pelan, pakai gigi 2 ini ya. Awas pelan-pelan, kopling penuh, tinggal kopling gas-gas. Oke. Nah, kopling penuh. Ini masuk gang-gang kecil, masih enak sih. Soalnya bodinya juga nggak terlalu besar ya, lebarnya itu masih bisa dikendalikan lah. Daripada pakai Innova, ngeri kan? Ini rasa suspensinya kalau pelan-pelan gini ya lumayan lah. Awas mbak. Di pertemuan yang tengah kopling gas-gas dengan Pak Gojek. Kopling penuh rem. Biasanya kalau FTV gitu langsung kenalan guys. Kenalan terus menikah. Ini pakai gigi 2 biar gak nuntutan. Bleng. Di jalan berpaving lumayan lah. Lumayan. Steer lah enak. Kalau ditekuk itu patah banget. Ini ya, meskipun FPS ya, tak tunjukkan ya. Kalau kita putarnya pelan-pelan ya, dan kanan klakson. Nah, kalau kita mutarnya pelan gini, kecepatan rendah ya, kecepatan rendah, pelan gini dilepas, dia balik cuman pelan banget. Dan ketika sudah sampai sini, dia nggak mau sempurna balik lurus, dia agak miring gini. Nah, itu kalau pelan. Tapi kalau pas posisinya agak kencang, dia mau balik sempurna lurus. Seperti itu guys. Ya guys ya. Untuk dulu untuk jalan-jalan kita menggunakan kali ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye bye. Pokoknya kita perlu adaptasi dengan koplingnya ini. Koplingnya kalau sudah tahu karakternya enak. Nggak gampang mati mesin juga. Oke. Ya wis, aku tak parkir dulu guys. Ada urusan. Nah ini parkirnya juga agak susah kalau di sini. Kita sen kanan, matikan AC, kopling penuh. Nah, kita coba jadi satu ya.
Mas. Eh, boten Mas, lu nyare-are iki. Nggih, monggo Mas. Dikira baru guys mobilnya. Karimunku sih on guys. Kita over mundur ya. Kita pepetkan yang sana. Nah, ini ya. Awas ada itu ya. Ada apa? Agak susah juga soalnya. Si ono apa? Ono iki lho. Ada damkar lho, guys. Udah ini. Kita cek dulu kayaknya sudah mepet sih. Ya wis lah, gitu dulu guys, bye bye.